Halo bosku, kembali lagi bersama saya Arya Narko di channel Melancongku. Hari ini saya megang uang baru ya, edisi 17 Agustus ini. Kebetulan kemarin kita rombongan dari kantor nukar uang ini ya. Kita dikasih kesempatan oleh BI ini. Terus ini kebetulan Pak Imon, kita ketemu dengan Bung Ramon Sopakua ya. Ini gimana Pak Imon soal uang baru edisi khusus ini menurut Pak Imon? Aku buka kacamata dulu ya. Boleh. Nampak uangnya boleh, biru boleh. Ya. Oke. Okay. Apa kira-kira? Gimana tanggapan Pak Imon soal uang baru ini? Ini juga ada Mak Oyong. Sekalian kita ngobrol. Ini gimana tanggapan Pak Imon dulu lah. Siapa dulu? Soal ya? Uang baru. Kalau saya sih berpendapat uang baru ini memang Gak ada gunanya. Sebagai seorang suami, ini membebankan. Kenapa sih? Kenapa kok bisa jadi beban? Ya istri-istri minta ini. Itu dia, makanya gak ada gunanya. Terus, gak ada gunanya sama aku. Aku gak pernah pakai dompet. Oh gitu. Di mana mau aku letak duit kayak gini? Kau beli aja. Kayak gini dapat 3. 5.000. Ya. Dapat balik lagi ya? Iya, dapat balik lagi. Apa yang disimpan-simpan? Itu sekarang pertanyaannya, ini dipakai nggak? Ini disimpan, katanya untuk koleksi. Nggak usah. Kalau nggak dipakai, biar aku pakai. Oh, ini kopi. Ini kopi. Kopi ya. Ini apa, sponsor? Sponsor siapa? Tutup. Oh, tutup. Jadi menurut Waemon? Ya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Gitu juga? Belanja kan? Belanja kan? Oke. Tapi itu akan berguna kalau dihibahkan ke aku. Oh, gitu ya. Berharap minta berarti. Minta, aduh rusak kali bos Q. Aduh, ini kita ngobrol tadi ada kontra juga nih dari Bung Roy. Cemana Bung Roy soal uang baru ini Bung Roy? Ya uang baru, kesalahan uang baru ini ada. Apa itu? Dicetuskan pas pandemi. Ini mengurangi uang yang beredar karena cenderung dikoleksi. Harusnya BI itu jangan kasih bungkus-bungkusnya itu. Ini kan kasih bungkus-bungkus kan, nah, supaya dikoleksi. Nah, harusnya nggak, jangan dikoleksi. Kalau dikoleksi begini, uang beredar berkurang. Jadi bisa salah satu penyumbang inilah krisis. Padahal kan pemerintah ini sudah membagi-bagi uang ke banyak tenaga kerja, 600.000 sebulan. Oh, iya. Supaya best banyak uang, ya, biar beredar ya. Supaya banyak uang beredar. Ini malah mereka buat kebijakan. Tengah pandemi mengeluarkan uang untuk dikoleksi. Tapi itu, ini kan nggak sering-sering, Bung Roy. Nggak sering-sering memang, harusnya ditunda dulu. Hanya ya, karena pas momen 17 Agustus. Iya, harusnya ditunda dia. Ditunda ya. Jadi Bung Roy nggak sepakat ya? Nggak sepakat di tengah pandemi, karena pandemi aja sebenarnya. Kalau nggak ada pandemi ya, sepakat aja. Ya. Aduh, jadi gitu bosku, banyak sekali yang tidak sepakat. Ini kita tanya lagi. Reporter sepak bola bosku, Ilham Kebo cemana bu? Kalau menurut Kebo cemana bu? Uang baru ini, uang edisi khusus ini aja lumayan, lumayan ada koleksi-koleksi jarang-jarang. Walaupun nanti kabarnya katanya mau diedarkan kan, nah, tapi udah lumayan lah. Lumayan ya? Gaya-gayaan aja ini uang. Loh, untuk gaya-gayaan? Gaya-gayaan aja. Oh, untuk gaya-gayaan aja ya. Dijual, sayang ya. Sayang ya. Tapi kalau udah mulai beredar, dijual kan? Ya dipakai lah ya. Tapi katanya nggak mungkin untuk jual beli bu, karena edisinya terbatas katanya. Ah boleh. Kan bisa di, kan bisa dilakukan juga. Ada nilainya nih mas. Ada nilainya. Nilainya sayang kalau ripnya monopoli ya. Oke bosku, jadi gitu bosku. Wah ini ada pedagang juga ya. Gimana Jo? Balikkan dia punya orang ini. Tapi balikkan. Cuman aja. Sebaan rambut Jo main Jo ya. Jadi gitu bosku, banyak beragam tanggapan. Ada yang sepakat, ada yang gak sepakat. Tapi itu bosku, kalau menurut saya bosku, ini untuk dikoleksi ya. Pas momennya sangat pas kemarin 17-an. Ini kita pulangkan ya ke sekretaris redaksi yang hobinya suka gosip tadi. Bosku, kita minta tanggapan giliran yang cewek nih sekarang. Gimana kak, uang baru ini menurut kakak? Uang edisi khusus ini karena limited edition ya, jadi variannya masih ini ya, pengen untuk punya dapat uang baru aja untuk disimpan ya, untuk disimpan pastinya. Kalau kepepet sih dibelanja dipakai ya. Oke, makasih itu bosku ya, lagi mau dibagi. Ini ada komentar lain gimana pak soal uang baru ini? Ya menurut saya sih ya,
keberadaan uang baru ini cukup menarik, ya. Menarik di mana, terutama bagi para kolektor ini bisa saja menjadi salah satu tambahan koleksi, sekaligus juga menurut saya bisa menambah devisa negara. Bayangkan saja, iya, itu dia, ya. Ini info yang saya dapat informasi bahwa edisi uang 75.000 terbatas ini dicetak sebanyak 75 juta lembar, artinya di ini juga bisa menambah untuk devisa negara dan menjadi semacam sebuah aset tersendiri. Karena ini hanya ada 75 juta lembar di Indonesia. Ini mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi ini menjadi mungkin barang yang langka dan ini bisa menjadi salah satu investasi. Ada nilainya, ya. Jadi tidak ada salahnya kok kita untuk ini. Memang tadi saya sempat berdebat dengan salah satu teman saya yang tidak muncul Ada tadi. Saya sempat berdebat bahwa dia tetap ngotot bahwa dia melihat dari sisi yang berbeda. Tapi menurut saya it's okay. Setiap manusia itu pasti punya perbedaan. Okay. So, kalau memang Anda berminat, silakan saja tukar di BI, ya. Tukar di BI, silakan datang ke BI dengan syarat membawa KTP, karena hanya satu orang boleh satu. Tidak ada salahnya kita ikut serta membantu negara. Oke. Oke, bosku, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Suka.